Negeri di fase 2 tak akan beralih semula ke fase 1. Negeri yang berangsur pulih daripada fase 1 kawalan pergerakan dalam pelan pemulihan negara PPN ke fase 2 tidak akan berpatah balik ke fase 1, kata Menteri Penyelaras PPN Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata adalah tidak mapan bagi negara untuk buka dan tutup. Sesebuah negeri dan PPN merupakan pelan perancangan khusus bagi membolehkan rakyat kembali kepada kehidupan normal. Sekiranya angka jangkitan COVID-19 di negeri yang telah beralih fasa adalah tinggi, hanya lokasi atau kawasan tertentu akan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dan bukannya seluruh negeri. Kalau kita beransur pulih dari fase 1 PPN ke fase 2, sebagai contoh, kita tidak boleh balik ke fase 1 dan kembali ke fase 2. Sebaik saja beralih ke fase 2, kalau ada kes COVID-19 di kawasan atau lokaliti tertentu, ia akan ditutup atau dikenakan PKPD. Bukan lagi seluruh negeri, katanya kepada pemberitah selepas mengadakan tinjauan di kios di Harmoni 89 dan Medan Selera Persen 9 di Putrajaya hari ini.